Happiness Kitchen and Coffee menjadi salah satu kafe kekinian incaran anak-anak muda. Tempat ini sangat cocok untuk kumpul-kumpul atau sekedar menghabiskan waktu. Selain menawarkan tempat yang menarik untuk dikunjungi, makanan dan minuman yang disajikan juga gak kalah lezat. Salah satu menu favorit di sini yaitu Rice Bowl Spicy Chicken Salted Egg. Ini adalah nasi ayam tepung disiram dengan telur asin plus irisan cabai rawit merah. Selain makanan, di sini juga ada minuman yang menjadi favorit, yaitu milkshake dengan varian rasa strawberry, coklat, dan vanila. Semua milkshake yang ditawarkan memiliki tampilan super menggemaskan karena dihiasi dengan berbagai macam topping. Misalnya, whipped cream, marshmallow, wafer, coklat, pocky, popcorn, meses, dan masih banyak lagi. Hai, ini adalah menu kedua dari Happiness Kitchen and Coffee. Ini ada lagi guys, ini milkshake strawberry, milkshake coklat, dan ini lo inget gak namanya apa coba? Ini rice bowl spicy chicken salted egg. Iya, jadi saus telur asin. Coba ya. Tapi iya sih ini pedes bikin lagi tuh, Mbak. Tapi pedesnya lagi, benar. Gue coba, mungkin harus di... Oh iya, ini sih bumbunya sih ngerasa sampai bawah ya, jadi... Kalau misalnya lo nggak begitu suka pedes, mending langsung bilang supaya jangan dibikin yang pedes. Bikin pedes. Soalnya sambelnya kayak ngeresep. Sambel asli tuh nggak? Asli ya, cabainya asli. Oh, karena dia nggak pedesan, lo harus minum istilah. Oke, ini tadi apa? Milkshake strawberry. Let's see. Emang lo tau cara minumnya gimana? Pakai sedotan. Jangan lupa kalau bisa minum-minum pakai sedotan. Coba. Apa tuh? Gila. Kayak langsung mimpi sama unicorn gue. Kayak flamingonya tuh langsung nyata gitu kayaknya. Kalau lagi kepedesan kayak kita gini, karena ini rice bowl pedes, itu adalah dengan cara menyanyi. La 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 la. Coba lo ambil moenya coba. Tuh. Gila. Gila, sebab. Udah kita kasih bintang aja dulu ya buat minuman ini. Ini sih gue suka sih yang strawberry. Yang coklat juga enak, fine. Cuman atasnya emang gue terlalu rame dan kenyangan gitu. Ini aja gue belum beres. Jadi kalau misal tapi kayaknya lu kurang, waktunya nggak tepat kalau lagi minum ini. Kalau lu mungkin lagi dapet mungkin enak ya. Iya kayak kalau gue lagi emosi, kayak minum ini pas banget. Sugar rush banget pasti akan lu nantinya. Tapi by the way sih buat nilainya berapa nih? Berapa bintang buat si ini? Gue sih suka ya. Ya jadi 4 lah ya. 4 lah ya. Kita kasih 4 bintang. Ting 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 ting. Terus ini lo, geran gue karena lo nggak makan karena pedes. Iya. Kalau gue sih suka si salted eggnya berasa banget. Udah gitu si ayamnya crunchy juga. Jadi kalau misalnya biasanya kalau si ayam salted egg kan basah, kalau ini masih crunchy sih. Ini 3,5. Oke. Ting 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 tweet. 3,5. Tapi enak. Oke. Pokoknya kalian kalau misalnya lagi main-main ke daerah Bintaro Sektor 9, jangan lupa ke Happiness Kitchen and Coffee di Jalan Maleo Raya 2 B9 Bintaro. Makanannya enak-enak, murah. Tempatnya asik banget, Instagramnya bang. Tapi kita foto-foto di sini ya. Iya. Sampai ketemu lagi di tempat-tempat makan selanjutnya. Di sini tuh ternyata selain makanannya aromanya sedap, makanannya juga nikmat. Sedap nikmat. Makan lagi coy, lu minum aja dah. Gue minum aja kan.